Berkas kasus pembakaran rumah Pipik Dian Irawati yang dilakukan oleh IVI akhirnya kemarin resmi dilimpahkan ke kejaksaan bersama dengan pelimpahan berkas tersebut. Garis polisi yang selama ini terpasang di rumah Pipik yang hangus terbakar juga dilepas oleh pihak kepolisian. Benarkah Pipik kembali dirundung duka saat melihat kembali puing-puing istananya? Dan seperti apa pula kesiapan Pipik menghadapi proses pengadilan? Dan pemirsa, berikut liputannya. Selasa sore kemarin, garis polisi yang membentang di depan kediaman Pipik Dian Irawati yang dipasang usai kebakaran 20 Juni 2014 lalu akhirnya dilepas oleh pihak Polres Jakarta Selatan. Pencabutan ini dikarenakan berkas kasus kebakaran dengan tersangka IV telah dirasa cukup dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Proses pencabutan garis polisi tersebut disaksikan sendiri oleh Pipik. Ia mengaku lega lantaran garis polisi yang selama 3 bulan menghalangi pintu masuk ke rumahnya kini tak ada lagi. Sah ya? Dari pihak penyidik Polres Metro Jakarta Selatan bersama pihak Polsek Sanggerahan ya, kita membuka polis lain dikarenakan berkas dan tersangkanya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi atas izin jaksa tadi penyidik sudah menyampaikan sore ini bersama korban atau Umi Pipik kita melakukan pembukaan polis lain. Iya, sudah pasti lega, alhamdulillah gitu ya, sudah bisa dibuka. Kalau sudah polis lainnya sudah dicabut kan berarti sudah boleh masuk, mau dibersihin gitu kan, jadi sudah boleh gitu. Jadi ya lega aja sudah. Berapa lama? Kurang lebih 3 bulan ya, Bang? 3 bulan. Kasus kebakaran yang menghanguskan hampir keseluruhan istana Pipik dan keempat buah hatinya itu juga telah menunjukkan kemajuan yang berarti. Berkas dan juga tersangka IV kemarin secara resmi telah dilimpahkan ke kejaksaan. Peradilan untuk IV pun sudah di depan mata. Karena tindak kejahatannya, IV terancam hukuman 17 tahun penjara atas tindak pembakaran dan 7 tahun penjara atas tindak pencurian. Lantas, siapkah Pipik menghadapi proses peradilan yang akan menentukan nasib orang yang pernah ditolong dan tinggal di kediamannya? Jadi tadi hari ini reskrim sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Bersangkutan didakwa melanggar ketentuan pasal 187 KUHP junto pasal 65 dan yang kedua pasal 363 ayat 1 kedua KUHP junto pasal 65. Jadi ada dua tindak pidana, yang satu melakukan pembakaran dan yang satu lagi pencurian dengan pemberatan. Itu kan saya serahkan kepada yang berwajib ya untuk hukumnya. Kalau dibilang memaafkan sudah pasti memaafkan gitu. Allah aja maaf pemaaf siapa saya gitu kan. Tapi kalau proses hukum itu kan sudah berjalan gitu ya. Saya menyerahkan segala sesuatunya kepada pihak kepolisian gitu. Ya mungkin ada sisi itunya ya. Oh ya, biarkan saja berapapun keputusan hukumannya kan semua diserahkan kepada pihak jaksa, pihak kepolisian yang lebih tahu. Setelah melihat keadaan rumahnya yang porak-poranda pasca kebakaran lalu, rupanya membuat Pipik tak mau kembali ke rumah yang memiliki sejuta kenangan bersama almarhum suaminya, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Pipik memilih membawa putra-putrinya hijrah ke tempat lain. Keputusan ini sepertinya telah bulat dan tak bisa diganggu-gugat. Padahal para sahabat telah mengusulkan agar rumah tersebut dijadikan museum yang menyimpan kenangan almarhum Uje. Lantas, benarkah Pipik akan segera menjual rumahnya tersebut? Tinggal kayaknya enggak ya, tapi memang mau dijual, jadi ya paling dibersihin. Ya kalau ada rezeki ya direnovasi pelan-pelan gitu. Tapi saya sudah sepakat sama anak-anak memang tidak akan tinggal di sini lagi gitu. Hijrah atau hijrah kemana gitu.
ya, karena mungkin kalau saya mungkin udah biasa, cuma saya khawatiran aja, karena kan saat kejadian anak-anak saya semua melihat, merasakan gitu, takut kayak tidur gitu, tiba-tiba menghindari itu aja sih di ke psikis anak-anak. Jadi ya udah, kita hijrah ke sesuatu yang lebih baik gitu kan, ya sudah, bismillah gitu. Museumnya ntar aja di sana ya, ntar aja di surga kumpul sama-sama gitu. Ya nanti hijrah aja di situ nanti, jadi lebih baik, semakin banyak pengajiannya, semakin banyak yang datang ke kita. Pengennya sama anak-anak yatim. Artinya sudah teman-teman ditolak ya? Kan mah adanya di memori, adanya di sini aja, disimpan di sini semua udah, mau di hati. Udah, ini mah kedua mati. Meski tekadnya untuk menjual dan meninggalkan rumah tak bisa dihalangi oleh siapapun, tapi Pipik juga belum tahu pasti di mana ia dan anak-anaknya akan menetap. Hingga saat ini, Pipik mengaku belum menemukan rumah idaman yang nantinya akan ia tinggali bersama keempat buah hatinya. Di bumi Allah aja. Saat ini juga lagi jadi anak jalanan, tinggalnya di bumi Allah. Jadi kontraktor deh, kontrak sana kontrak sini. Sampai akhir Desember saja, karena memang di situ juga Teh Rosa juga sudah rumah itu memang mau di, sudah ada yang kontrak gitu sebelum saya masuk. Jadi ya alhamdulillah gitu. Udah belum tahu, dinikmatin aja, nanti pas Desember dia nyari lagi gitu, nyari tempat lagi yang bisa ditempatin lagi gitu. Kenapa? Kamu mau mencarikan tempat? Dia punya kontrak banget. Punya kontrak kan ya? Boleh dong, gratis. Adipati Dolken rayakan ulang tahun ke-23 tahun tanpa seorang kekasih. Lantas, seperti apa para sahabat mengusir rasa kesepian Adipati Dolken pasca putus dari Eva Celia? Terus tonton Was-Was yang akan kembali setelah jeda berikut ini.